direbus, nanti jangan lupa pakai areng. Oh, iya, Bu. Buah tancang harus direbus dahulu selama kurang lebih setengah jam. Saat direbus, air akan diberi tambahan arang dan juga akan diberi tambahan abu sisa pembakaran kayu. Dengan direbus, tancang akan berubah menjadi lebih lemas. Perebusan juga berguna menonaktifkan kandungan enzim dan getah yang ada. Akan tetapi, paling utama, arang dan abu dapur berguna mengurangi kadar kandungan racun yang ada pada tancang. Yang mana racun ini berasal dari kandungan tenin dan HCN. Karena kedua kandungan inilah yang pada tingkat tertentu menjadi racun jika dikonsumsi oleh manusia. Bu, ini tancangnya Bu, udah matang, Bu. Taruh situ, Ndel. Itu yang sudah direndam bawa untuk dibeli. Oh, ya, Bu. Kandungan tepung pada buah tancang terdapat pada bagian dalam buah, sehingga buah harus dikupas dahulu. Proses ini memang memakan banyak waktu, sebab pengupasan hanya dapat dilakukan dengan cara manual. Itu pun harus satu demi satu, sehingga tak heran pada proses ini akan ditangani oleh banyak orang. Padahal secara bahan baku jumlahnya sebenarnya tidak begitu banyak. Buah tancang juga harus segera dikupas saat masih panas atau hangat, karena pada kondisi tersebut buah tancang masih lentur dan lebih mudah dipisahkan kulitnya. Setelah dikupas, buah masih harus direndam dahulu selama kurang lebih 2 hari. Barulah buah tancang dapat diolah, sebab kadar racunnya sudah sangat kecil. Setiap hari, bahan yang diolah di kelompok Tancang Jaya sekitar 5 kg tancang kupas. Jumlah ini terkadang akan bertambah pada momen tertentu, seperti saat liburan, yang mana berimbas pada banyaknya pemesanan produk olahan mangrove. Penggilingan harus dilakukan dengan mesin agar halus dengan maksimal. Ini tidak bisa dilakukan dengan cara menumbuk tradisional, sebab akan menyisakan banyak serat. Hasil gilingan akan keluar seperti untaian tali yang masih basah, namun mudah patah. Semakin halus hasil gilingan, kualitas produk tancang yang dihasilkan juga akan lebih bagus. Bentuk yang agak kasar ini adalah karakter khas tepung buah tancang. Salah satu olahan yang sering dibuat adalah kue brownies. Sebenarnya, tepung tancang dapat diolah menjadi apa saja. Pemilihan olahan yang telah populer ini sengaja, yakni agar produk berbahan tancang cepat dikenal masyarakat. Sebab, tak dapat dipungkiri, bakau tancang selama ini memang tidak dianggap sebagai bahan pangan. Bahan lain membuat brownies tancang ini sama dengan brownies pada umumnya, seperti coklat batang, telur, dan lain sebagainya. Jumlah tepung tancang yang dimasukkan tidak perlu terlalu banyak. Setelah semua bahan diaduk, barulah dimasukkan ke dalam loyang, kemudian di oven. Lama pengovenan sekitar setengah jam saja. Dari semua produk berbahan baku tancang, brownies adalah yang paling laris di pasaran. Pemesanannya kebanyakan ibu rumah tangga. Kue brownies tancang dikenal memiliki tekstur yang lebih lembut dengan sensasi rasa yang sangat khas. Produk kedua yang juga banyak dibuat adalah produk stik tancang. Adonan untuk stik tancang harus dibuat dengan ditekan-tekan hingga menjadi kenyal. Barulah setelah itu, adonan dimasukkan ke semacam gilingan kecil
untuk dibuat menjadi lembaran. Diperlukan adonan yang benar-benar tepat agar dapat digiling dengan mudah. Jika terlalu basah, biasanya akan sulit digiling. Lempengan kecil masih harus dirubah lagi menjadi lempengan yang lebih kecil lagi. Barulah dapat dipotong sesuai dengan ukuran stik yang hendak dibuat. Untuk adonan stik tancang, hasil potongan harus disuar-suwir dahulu agar terpisah satu sama lain. Ini untuk menghindari saling menempel saat digoreng. Adonan stik tancang digoreng saat masih agak lembek. Dengan cara demikian, stik akan menjadi lebih renyah dan tidak keras, karena terdiri dari banyak stik berukuran kecil. Dalam sehari, produksi stik tancang masih berkisar antara 3 hingga 5 kg saja. Tidak jauh berbeda dengan produk brownies tancang yang telah lebih dahulu dibuat. Saat ini, ada sekitar 5 produk utama yang dibuat oleh kelompok Tancang Jaya. Brownies, stik, dodol atau jenang, dan cendol. Perluasan pasar produk inovatif ini menjadi tantangan khusus bagi kelompok Tancang Jaya.